Bismillah, alhamdulillah. Sekarang telah sampai di Bukit Uhud. Kita akan berziarah ke Suhada Uhud. Ya, ikut Ustaz Ahmad ya. Oke, sampai di Uhud. Sampai di Uhud. Ya. Ini bukitnya di belakang, Bukit Uhud. Nah, Bukit Uhud dari ujung ke ujung. Dari ujung dari Uhud. Bukit Uhud. Ini Uhud ini. Pekuburannya di belakang. Ayo. Gunung kuning ini. Nah, gunung-gunung kuning nih. Ya, Uhud ini. Entah. Ayo. Ini Bukit Uhud. Dari ujung ke ujung. Kubur sahabat nih, Nuh. Nguri tau nih. Hangat ya? Gunung Uhud ini juga menjadi gambaran pahalanya kita sholat jenazah. Man sholla ala janazatin falahu kiratun. Siapa-siapa yang sholat jenazah, maka pahalanya seumpama satu kirat. Sini, sini, sini. Enggak, sebagian sana, bagian. Sebagian di sana dari sini. Ah nih. Ayo jangan sini. Si Torik. Waduh, nanjak, nanjak. Si desa girang layatan. Manjat di sini. Pelan-pelan, Bang. Curam, curam. Ah. Satu kirot itu seumpama jabal Jabal Uhud. Ini Jabal Uhud. Lebih panjang. Panjangnya ini 7 kilo. 7 kilo. Lebarnya 3 kilometer. Ini Jabal Uhud. Satu kirot, dua kirot. Kita rajin layatan. Nah, nih. Terus. Cepat ke sini menyaksikan Gunung Uhud. Iya. Yuk, cepatan ke sini. Cepat ke sini. Jemaah-jemaah kita itu. Yeah. Jangan suka malas-malasan untuk layatan. Ingat ini Jabal Uhud. Berapa kirat dapat kita? Coba yeah. Dari ujung sana satu ke berapa kilo. Ya. Yeah. Allah. Di depan ini baru pekuburan Suhada Uhud. Di depan. Paman Nabi namanya Hamzah bin Abdul Muthalib. Talib. Yeah. Hamzah bin Abdul Muthalib makamnya di sini. Hah?